lagi, dikit lagi. Akankah kelompok ini menyusul? Cepat harimau di belakang. Ada harimau. Cepat harimau di belakang. Cepat. Cepat ke sekarang. Cepat. Mata, telinga, sama badan harus fokus dengan kata-kata ini. Kalau begini, kata kata begini jangan putih. Kalau ini putih, gimana itu aja perintahnya? Kalau misalnya posisi bergerak dengan berteriak kata-kata ini, apa gerakan aku? Tiru. Tapi kalau begini aku bergerak, jangan tiru. Tetap diam di tempat. Are you ready? No, I am ready. Kamu oke, aku oh. Mati. Kamu oke, aku. Ah, semangat. Ya jadi, kita panasin lagi. Kamu oke, aku. Begini. Membuat lingkaran, rentang tangan besar. Mundur kalau kesenggol. Oke, guys. Jangan. Tolong perhatikan. Your eyes, your ears, and your movement is stand with me. And this time. Ini. Tiruin ya, harus cepat. Ini. Ini. Begini. Kalau begini ikut, berarti dia kalah. Berarti dia duduk. Nanti baru ke bagian pusat, 50 kali. Oke, tanya Pak, dari dong. Are you ready? Ini. Begini.
4 orang maju. Maju lagi. Ya, tempur nih. Iya, mereka bertemu. Siapa yang menang? Ya, cuma Nizam aja yang enggak gerak. Cuma Nizam yang enggak gerak. Begini ikut semua dia. Oke, guys. Apa yang kamu rasakan pada saat teriakan ini? Ada yang keliru nggak tadi? Padahal udah inget-inget, pokoknya ini yang gerak. Pas begini kok kalian bergerak? Kenapa coba? Ada yang kasih tahu? Bingung. Oke, bingung. Mirip ya kata-katanya. Kita memang diminta untuk konsentrasi. Konsentrasi deh mulai. Tantangan. Tantangan kedua. Dari serangan gunung elang hanya di sini ya. Aku, Pak Hendi, Pak Kapi, Bu Wewin, siapa lagi? Bu Puspa. Bu Puspa. Oke, semua bilang aja bilang. Kalian jadi ayam jago atau ayam babon? Waduh, gampang ini petapa nih. Ayam aja bilang. Oke, silakan. Kita larinya jadi kalian lapangan aja, nggak boleh keluar lapangan ya. Ayo Dede, ayam-ayam jago ayam babon boleh pergi dulu cari makan. Bu, siap Bu. Eh, nggak boleh ke sana, di sini aja. Nggak boleh keluar sini, itu nggak batas. Ayam awal ada. Gak boleh keluar. Udah kena. Siapa lagi ayam babonnya banyak? Kumpul di tengah sini. Kumpul sini. Ini yang udah kena ini ya. Dede, kumpul. Alip belum. Siap, jadi elang. Ini ayam babon sama jago. Ayam babon juga. Atur napas dulu. Dari napas dalam. Masa elangnya canggap? Sudah siap belum jadi elang? Siap. Berdiri dong. Belum elang boleh terbang dulu. Kalau kata Kak Jesse boleh serang ya. Ayam jago, ayam babon, awas. Kumpulin tenaga dulu. Silakan serang. Bapak kan gitu. Siapa? Aku jatuh. Lesat di situ. Jangan kayak gitu.
Jaga jarak. Jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak. Selangnya masa tepar. Mana ada elang tepar? Selangnya tepar. Elang-elang itu nangkring di pohon. Oke. Silakan. Balik apa sini? Ya, dan apa satu, dua, tiga. Yang dalam. Tarik apa sih? Kalau lagi ngasih gas, tarik dulu dong. Nah. Emang nah, karena kita kurang oksigen. Emang gak pernah lari? Pernah. Aku tuh ya, hari Sabtu di Tera lari. Berapa keliling ya? Kadang 4. Yang berapa kelilingnya? 1. 2 apa? Puter, Pak. Oh, itu puter. Perhatikan. Iya, siap. Jalan dengan ketiga. Formasi duduk melingkar. 3. Ya, jaga jarak. 2. Jaga jarak. 1. Masih dekat. Oke, lagi. Siapa yang makannya tepat waktu? Aduh. Ada yang makannya malam, malam banget. Nah, kadang makan, kadang enggak. Nah. Setiap hari makan. Oh, ya Allah, setiap hari makan. Makan. Makan apa? Setiap lapar makan. Setiap lapar makan. Setiap lapar. Sebutkan sifat burung elang. Apa tuh kehebatannya elang? Sering makan. Badannya. Nah. Terus apa lagi? Hah? Sayap. Dia punya sayap yang membuat terbangnya tinggi dan menukik cepat. Berarti dia gesit. Sup, langsung bisa dapat serangannya. Apalagi? 3. Coba. Bisa matok. Hah? Selap. Dia punya ini enggak? Iya. Itu kalau sedih. Dia kuat. Punya cakar yang kuat. Tarik kukunya, cengkramannya kuat. Apa aja yang dia tangkap coba? Ayam, ular, anak rusa, tikus. Keren banget. Nah, apa lagi yang dia punya? Apa nih yang kuat? Mulut. Paru. Oh iya, elang. Bedanya elang sama burung. Elang yang bedanya burung dengan burung elang. Yang paling hebat apanya? Dari burung biasa sama elang. Kalau burung biasa kecil. Hampir betul. Satu lagi, mirip banget jawabannya. Ada, dia tuh gak bisa langsung cepet gesit. Oh, belum, Pak. Yang hampir mirip tadi. Ada yang mau jelasin jawaban? Gak punya. Elang itu terbangnya paling tinggi. Semua hewan selain elang gak ada yang bisa lebih tinggi dia. Tatapan matanya tajam. Jadi dengan ketinggian yang tinggi banget, gak ada yang bisa menandingin dia. Gak ada. Burung gagak, K.O. Burung. Burung puyuh. Burung apa sih? Gak ada yang bisa setinggi elang. Nah. Siap. Coba ulangin tadi sifat-sifat elang. Apa kehebatannya? Paru. Kuat. Cengkraman. Tajam, kuat, hebat. Sayapnya? Matanya panjang. Wah, matanya, panjangannya tajam. Terbangnya tinggi. Terbangnya tinggi. Dia penguasa udara. Nah, sekarang pesawat juga. Siapa yang haus? Ambil botol kumpulnya di tempat ini, jarak pisah. Yuk, ambillah botol minumnya dulu. Bawa sini botol minumnya, ambil. Minumnya di sini. Kita briefing. Malah udah minumnya buat sekarang tempat ini. Mari berhenti lah semua. Nah, tahu dulu ngapain kita begini. Pelajaran dalam tantangan ini adalah semua akan belajar gimana caranya, attention please, berbicara
untuk merencanakan sesuatu. Kita itu ngomong untuk merencanain sesuatu. Kamu tuh akan belajar, kita tuh akan belajar kerja bareng-bareng untuk memenangkan tantangan. Nah, terus kalian tuh akan saling bantu. Nah, ini pelajarannya. Kita saling bantu, terus kita akan belajar kompak. Kalau enggak kompak, dengarkan. Kalian pasti gagal, pasti jatuh. Pertama, ini apa? Akan kita isi air. Akan aku letakkan di sana, jauh dekat bendera. Kemudian, ini akan ditarik oleh kalian. Nanti kalian akan mengambil botol ini. Tarik ya, masuk, nanti kuat-kuat ya, botolnya seperti ini, nanti kalian bawa, terus, bawa sini, ini harus di, Pak Jeki, dengarkan dulu, Pak Jeki akan pasang ini, di atasnya, nih, gak boleh jatuh. Nah, kamu, membawa botol yang ada di sana, ke ujung sana, dan letakkan di atas sini, setelah diletakkan, tarik yang kuat, nanti dia merenggang, akan lepas, kan? Nanti kan talinya merenggang gitu kan, kalau ditarikan. Kalau kan ditarikan kenceng kan. Nah, setelah ada di sini, kamu bertiga atau berempat akan menarik ujung-ujung tali dan usahakan dia tetap timbang dan tidak jatuh. Oh, jatuh. Berarti gagal. Oke. Aku minta hitung 1 sampai 2. Ada pertanyaan? Tidak ada. Gak ada? Cukup paham? Kamu akan didampingi oleh gurumu. Ada. Apa dah? Apa? Nah, sana nanti, nanti kalau misalnya kita taruh botol ikan itu nantinya kalau jatuh? Nah, nggak jatuh, nanti kalian boleh. Kalau dia udah jatuh, kamu boleh ambil tantang lagi aja. Oh, kalau dia jatuh dari atas, ambil lagi? Ya, boleh. Setelah ada di sana. Good job, good vision. Oke, okay. Aku minta kalian berhitung 1 until 2. 1 sampai 2. Mulai, 1 satu. Kalau 1 sama Bu Wiwin, angka 2 sama Bu. Bu, lupa, biarin Pak aja, Pak. Biar Pak Jeki yang ngapalin. Siapa coba, Pak? Kalau 1 sama Bu Wiwin, 1 sama Bu. Apa, Bu Puspa, kumpul ke nomor 2. Yang 1 ke Bu Wiwin. Bu Puspa bukan. Wah. Halo, Pak Jeki ya. Bu Diana. Nah, salah lagi dia ngomongnya, Bu Dina, Bu Diana. Ya, yang nomor 1 segera, Bu. Ya, Lilia. Apa? Mau namanya dulu apa? Sila. Sila. Namanya Sila. Terus? Aum gitu. Oh, nama. Ya, nama sejarah boleh nggak? Nama sejarah. Ya, udah kesepakatan semua. Terus ya. Terjihad. Kelompok Bang Jago. Jangan bahasa. Jangan bahasa radi. Ayo jihad tapi jihad. Satu dua. Hitungan ketiga ada di belakang ketua. 3 2 Taruh dulu sama wadah minumnya. Gama. Ada. Botol minumnya taruh di bawah. Ada. Hei, jaga jarak. Jaga jarak. Nah, sini Bang, kamu ke belakang ketua. Alfa sini, di belakang Alfa ya. Oke, siap, siap. Lawan siapa? Oke, aku mau tanya ketua siapa di sini? Gama lawannya bayangan Gama. Siapa ketua di sini? Siapa ketua? Ah, siapa namanya apa? Dok. Sama Niza namanya apa aja? Nama kelompok? Singa. Hah? Apa? Oh, Singa si Harimau. Harimau. Ini? Singa. Singa. Wah, Harimau sama Singa. Tepuk tangan dulu, geng. Jadi, aku mau tanya. Ulang. Ya, belum. Nah, Alvin boleh enggak nama-nama sejarah itu? Yang menang ya duluan. 3 2 1. Sun. Bentuk kertas batu. Iya. Wes, menang. Alif dan kelompoknya siap. Yang keras, yo-yonya. 2 1. Singa.
Tiga, dua, solo. Singa. Itu singa apa serigala sih? Singa. Ngau. Oke. Harimau. Are you ready, harimau? Ya, harimau. Harimau. Siap, teriakannya. 3, 2, 1. Harimau. 1, 2, 3. Harimau. Oke, mantap. Yel-yel harimau dan singa diadu. Macan. Siap, trio macan. Dalam. Siapkan tenagamu. 3, 2, 1. Ditarik, tarinya ditarik. Tarik pakai tali. Enggak boleh dipegang ujungnya, pegang ujungnya. Tarik cepat, tarik jarak. Belum. Tali dipegang ujungnya. Ambil pegang ujungnya, ujungnya. Nanti belum. Belum ada ini instruksinya. Belum mulai. 3, 2, 1, tarik masukin. Dilepas. Awas jatuh. Ujung talinya. Pak, pastikan timbang dulu mereka. Ujung, pegang lagi. Boleh, kalau kurang orang boleh dipancir. Jangan diangkat kalau dia bisa kuat-kuat. Iya tuh, mereka tuh. Dikit lagi. Akankah kelompok ini menyusul? Cepat harimau di belakang. Ada harimau. Cepat harimau di belakang. Cepat. Cepat sekarang. Cepat. Ya. Iya, jatuh semua di garis finish. Ayo cepetan. Cepetan dikit lagi. Yang menang adalah Sri. Karena perhatikan ketua ke sini. Ini ketuanya lambat. Enggak boleh gitu, bro. Tahu, bro. Ini kan jangan memberikan kesempatan. Sana, anak buah sini. Kalian mulai dari awal dengan serius, kasih tahu teman-teman jangan tumpah, tumpah jatuh, tahan. Dari situ, are you ready? Tantangan kedua ini menentukan siapa yang menang, kontok. Deal? Mulai, kerjakan, kasih tahu teman-teman. Kasih tahu teman-temannya dulu. Kalau udah kasih tahu. Kasih tahu Jihad apa katanya? Pak Jihad.
terus kita itu isi botolnya terus. Isi botolnya, terus pulang lagi, jangan sampai tumpah sampai ke sana. Usahakan ya. Kesempatan buat buat isi penuh kok. Kan belum mulai. Kesempatan. Mutar mundur. Ada buat saya pendar kak. Ini dipegang. Ya kalau semua ini. Kata yang ngek, krim pak. Ini gak krim. Lagi siap-siap. Ini enggak ini loh. Pastikan kelompoknya udah mengatur rencana. Kalau sudah ada fungsi tarik menarik gitu. Ini kan ekstrim jual. Kalau enggak ini. 3. Sasaran sampai ke tempatnya di sana. 3, 2, 1. Atur lagi, rencanakan. Satu, jihad dengerin ya. Satu, dua, tiga. Sekarang seimbang. Eh, tarik lagi. Nah, seimbang tangannya. Go, lambat. Fokus, Bang. Cepat, langsung ditaruh. Cepat. Tuh, dikit lagi sampai. Yang betul, guys. Bantuin. 3, 2, 1. Ya. Di semen. Belum, di semen sini naronya, cepetan. Ulang. Aku mau tanya, kalian tahu tabiat tantangan kita apa coba? Bahwa masalah tadi jangan tuh, ya kan? Tahu ya? Ada kendala nggak? Ada masalah nggak? Apa masalahnya? Masalah ini jatuh. Ah, jatuh. Ternyata ngebawanya tidak seimbang ya. Kalian menurut kalian susah apa mudah sih? Susah apa? Susahnya gara-garanya apa? Oh, ada lagi. Tapi kalian tadi udah rencanain belum? Oh, gini aja. Ya. Ada teman yang ngeselin nggak? Ada yang nggak nolong? Kenapa ngeselin? Yang ngeselin apanya? Enggak ada. Oh, enggak curang tadi kan? Tadi ditarik. Tarik semua kan tadi-tadinya? Tapi gua tadi pas mau jatuh. Ada yang sabar enggak tadi? Ada yang buru-buru apa banyak yang sabar? Banyak buru-buru. Nah, kayaknya gara-gara buru-buru dia gagal tadi. Pengen cepet-cepet. Iya, karena cepet-cepet gak konsentrasi, botolnya goyang-goyang, nariknya tarik-tarik dikit, lupu, betul gak? Iya, tapi tadi saya itu ini, walaupun cepet, saya itu konsentrasi. Oh gitu. Aku mau tanya, botolnya air di dalam botol itu apa gak? Air di dalam botol itu bang? Waduh, hampir saja. Tadi kalian sudah berhasil. Ternyata ada kata buru-buru menyebabkan jahat di hati sehingga bubar. Lupa. Benar nggak itu kata-kata? Benar. Oh, berarti pelajaran hari ini kamu kalau kerja bareng-bareng, buru-buru. Gak boleh buru-buru. Betul nggak?
Ya nggak apa-apa, hari ini kan belajarnya itu. Ternyata kita itu harus santai apa sabar? Sabar yang betul. Kalau santuy ketinggalan sama yang nggak bertanggung jawab. Konsentrasi jam. Tepuk tangan dulu dong buat anak hebat. Sabar nanti mulai. Aku punya tantangan lagi sebenarnya masih banyak. Masih mau kemah, masih mau wrestling, tapi kita masih dikasih jadwal offline lagi. Kalian siap? Datang? Oke, mah harus semuanya. Ya. Siap, hadir? Oke, kalau gitu hari ini cukup belajarnya. Kalian belajar bareng-bareng, kalian berkomunikasi, kalian kerjasama, kalian tolong-tolongan. Jadi kan, walaupun ada yang tumpah, gak apa-apa. Itu namanya latihan. Tepuk tangan dulu dong buat kamu. Ada yang mau bilang hari ini aku kesal atau senang atau bahagia? Yang senang angkat tangan. Boleh banyak yang senang. Bang, kenapa gak senang bang? Lucu. Kecapean. Oh kecapean, tapi senang kan? Iya, yeah, tepuk tangan lagi guys. Sekali lagi, I love you all. I love you full. Thank you, boleh cuci tangan, cuci kaki, cuci mulut, cuci hidung. Muka, boleh snack time, boleh istirahat ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek banget. See you next time.